So serbuan mendapati permis ini telah menggunakan arus elektrik dengan secara curangnya, dengan cara mengubah suai meter tersebut di luar dan juga di dalam. Kejap lagi saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mereka ini mengubah suai meter untuk mengalihkan, menjimatkan arus elektrik tersebut. So ketiga-tiga premis itu tadi adalah berhampiran satu sama lain. Dianya dah merupakan kedai dua tingkat. Kedai dua tingkat di mana tingkat atas adalah tempat mesin yang beroperasi ini, yang mana kita katakan inilah kita boleh katakan mining Bitcoin ataupun mesin yang mengeluarkan Bitcoin itu tadi. Bitcoin adalah duit alam maya. Kalau sekarang ini duit cryptocurrency. Jadi mereka ini adalah adanya di tingkat bawah store menyimpan barang-barang ini tadi. Store menyimpan barang-barang. So dalam operasi ini tadi kita telah menangkap seramai 3 lelaki tempatan dan 1 perempuan tempatan. Di mana 3 lelaki ini adalah berperanan sebagai penjaga permis dan juga merupakan technician kepada peralatan-peralatan mining Bitcoin ini tadi. So sementara 1 perempuan Cina yang ditangkap ini adalah merupakan isteri kepada salah seorang daripada penjaga permis. Dan dalam serbuan op api TNB ini tadi, kita telah merampas sebanyak 240 mesin Bitcoin ini tadi yang masih beroperasi, iaitu yang sedang beroperasi pada masa serbuan itu dibuat. Modus operandi ini ialah melakukan pengubah suai yang pendawaian. Mereka tadi menggunakan peralatan mesin-mesin ini dengan cara melakukan pengubah suai pendawaian di mana tak ada lagi dah. Dia tak melalui meter TNB. Dia tidak melalui meter TNB yang dibekalkan. Malahan mereka boleh menggunakan arus elektrik berkapasiti tinggi. Berkapasiti tinggi melalui pengubahsuaian meter yang mereka sendiri cipta. Yang mereka sendiri yang buat. Jadi maksudnya operasi ini dijalankan 24 jam tanpa henti. Bila 24 jam tanpa henti, sudah semestinya dia perlukan penyejukan di kawasan tempat itu. Dan kita juga turut merampas kipas ataupun kipas yang lebih kenali sebagai kipas macam kilang itulah, factory fan yang besar. Factory fan yang besar itu kita juga rampas. Tujuan dia kata untuk sejukkan mesin-mesin yang berada dalam premis ini. Sebab ianya beroperasi tanpa henti 24 jam.